pendapatan dari penggunaan jalan tol yang semula berapa dengan adanya nanti akan jadi berapa? Ya, kalau prediksi kami sih tadi ya maksimum ada 30% kami bisa membantu ya, mengokupai ya tadi ya total traffic yang ada di bawah kira-kira ya. Seperti itu. Jadi bisa pindah ke atas 30%. Ya. Nah, kalau dari kapasitas tadi kan kalau bayangkan secara mudah ya dari 4 jadi 6 gitu ya. Ya tentunya ada penambahan sebesar 50% ya. Kapasitasnya. Nah, kalau traffic volumenya tetap sama, berarti kan nanti yang di bawah juga kecepatannya bertambah ya. Atau kecepatan rata-ratanya bisa meningkat. Nah, hitungan-hitungan kami tuh antara bisa meningkat tuh bisa sampai 10-15% kecepatan 10-15 km/jam ininya peningkatan kecepatan rata-ratanya. Nah, biasanya itu juga nanti demand ini kan suka apa ya? Demand itu belum nyata sekarang ya, kadang-kadang ya. Begitu dia lolos dia naik lagi demand-nya gitu kan. Ya. Tentunya ada sensitivitas yang perlu kita analisa lagi, tapi bayangan saya maksimum 30% kami bisa membantu kapasitas yang di bawah itu bisa meringankan. Lalu,